Mau bayar. Kita mesti pakai pas tadi diberhentikan. Mana yang sampai berhentiin baru pakai. Mau sampai bayar 250. Nah, berarti gantinya kerja bakti ya. Untuk hari ini, Bu, udah berapa orang yang kena jaring razia masker? Ya, hari ini dalam waktu 1 jam ada 10 yang terjaring yang bersangkutan tidak menggunakan masker. Dan dari yang 10 ini terdapat identitasnya yaitu dari beberapa wilayah di luar Pisangan Baru. Jadi yang warga Pisangan Baru ada 2 orang yang tidak menggunakan masker. Selebihnya 8 orang itu ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cibubur, ada yang dari wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Bu, ini kegiatan ini, Bu, akan dilaksanakan seperti apa, Bu? Ya, kami akan melaksanakan rutin setiap pagi di titik lokasi Jalan Kebon Serai Selatan ini. Kenapa kami lakukan rutin? Jadi kami tindak tegas bahwa siapapun yang masuk ke wilayah Pisangan Baru harus tertib pakai masker. Karena apa? Jalan Kebon Serai Selatan ini adalah merupakan jalan lintasan dari wilayah manapun masuk ke wilayah kami. Jadi kami prinsipnya siapapun warga itu yang masuk ke wilayah Pisangan Baru harus wajib menggunakan masker. Sekali lagi, Bu, himbauan dari Ibu kepada masyarakat. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dalam rangka
menjaga jarak. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, apabila ada hal yang tidak begitu perlu, tolong tetap di tempat. Apabila ada hal yang memang sangat urgent, kita harus keluar, 3M-nya tolong kedepankan. Gitu.